Di mana letaknya ketenangan dan kebahagiaan? Ada di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, bukan ada di rumah kita, bukan di kendaraan kita, bukan di bisnis kita, bukan di dunia ini, tetapi ada di dalam hati kita. Ketika kita memprioritaskan Allah dan berbuat sebanyak banyaknya perbuatan baik kepada sesama manusia dan hanya ingin dinilai, dibalas, dihargai oleh Allah saja. Sedangkan penderitaan hidup adalah ketika kita memiliki rasa iri, rasa dengki, sulit memaafkan, kemudian pada saat kita dendam membara dalam batin ini kepada sesuatu, kepada seseorang, maka sesungguhnya kita sedang menanam neraka di dalam batin kita. Dan rasakan kondisi batin kita malam, siang, pagi, sore, semuanya tidak ada rasa nikmatnya hidup ini, tidak ada ketenangan sedetik pun juga. Maka dari itu, mari sama-sama kita bulatkan hati kita untuk memulai hidup mulai detik ini ke depan. Andai kata selama ini kita penuh dengan kemaksiatan, penuh rasa dendam, dengki, penuh dengan rasa tidak nyaman kepada sesama, sulit sekali memaafkan dan mengagung-agungkan makhluk dibandingkan mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yuk kita sama-sama mulai hari ini ke depan, kita perbaiki, kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan hati yang penuh dengan rasa syukur, diberikan hati yang penuh dengan rasa tenang, penuh dengan rasa tawadu, dan dibimbing oleh Allah supaya kita mampu melakukan kebaikan, kebaikan, dan mampu menjauhi keburukan-keburukan itu. Dan itu bagus, tetapi yang lebih bagus adalah kata Rasulullah dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sebaik-baiknya umat adalah yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada surganya Allah, dan mencegah manusia daripada kemunkaran. Sahabat-sahabat semuanya, kita semuanya menginginkan hidup yang bahagia, hidup yang tenang, tentram, dalam kondisi apapun. Kalau sehat dan sakit, rata semuanya, dikasih ke siapapun. Punya uang, gak punya uang, rata dikasih kepada siapapun. Kemudian dihina, dipuji, itu rata. Tetapi yang tidak dikasih kepada semua orang adalah ketenangan jiwa. Kenapa? Karena orang yang diberikan ketenangan jiwa hanya orang yang terhujam keimanan dalam batinnya, terhujam la ilaha illallah dalam kalbunya, sehingga dalam sehat ataupun sakit tetap nomor satu la ilaha illallah, tenang batin. Ketika sakit ingatnya kepada Allah, ketika sakit bermintanya, memohonnya kepada Allah, ikhtiarnya kepada bisa ke makhluk, tapi jiwanya enggak pernah memuji-muji makhluk, jiwanya enggak pernah berharap kepada makhluk, jiwanya hanya berharap pertolongan dan kesembuhan hanya kepada Allah. Ketika dikasih ujian, kesulitan hidup, sempitnya rezeki, tidak akan pernah goyah hatinya. Tetap lurus kepada Allah, ikhtiar maksimal, kemudian doa sungguh-sungguh, ketika hasilnya serahkan kepada Allah. Tenang batinnya. Tidak ada iri, dengki, saling sikut, curang, culas untuk mendapatkan rezeki. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena kecurangan dan kedengkian serta culas pada saat kita menjemput rezeki kita, sesungguhnya sedang melukai masa depan kita. Apa sebab? Karena apa yang kita tanam hari ini, itu sesungguhnya akan kita tuai di kemudian hari. Kita tanam paku, kita akan kena kaki sendiri. Kenapa? Karena paku tersebut akan kita pijak nantinya. Ketika kita berbuat buruk kepada seseorang, mendoakan buruk kepada seseorang, sesungguhnya kita sedang menanam paku di hadapan hidup kita yang akan kita injak, menggali lubang untuk kita terjerumus sendiri. Tetapi ketika kita ingin dibahagiakan, ingin ditenangkan hidup kita, disukseskan kehidupan kita, maka doakan kebaikan orang lain, bantu orang lain semampu kita, maka sesungguhnya kita sedang menanam mutiara, menanam sebuah
menanam buah yang sangat indah, bagus, manis yang akan kita lalui nanti di kemudian hari di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling nikmat adalah orang-orang yang betul-betul hidupnya dihabiskan untuk mendakwahkan kalimat Allah, mendakwahkan keagungan Allah, mengajak perbaikan diri kita sendiri dan mengajak orang lain untuk berbuat baik juga, dan mencegah diri kita untuk berbuat maksiat dan untuk mencegah orang lain berbuat maksiat. Kita ini pendosa, kita ini banyak dosa dan maksiat. Mudah-mudahan dengan kita bertobat, dengan kita mengajak orang lain bertobat, dengan mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah orang dari perbuatan maksiat, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala di mana pahala itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak usah khawatir, enggak usah risau dengan rezeki yang Allah akan berikan kepada kita. Karena kita tidak akan pernah mati kecuali rezeki kita sudah selesai dibagikan kepada kita. Andai kata rezeki kita 1 ton beras atau 10 ton beras yang harus dimakan oleh kita, rezeki target untuk kita, jatah kita 10 ton beras seumur hidup kita di dunia, itu kita tidak akan pernah mati, sahabat-sahabat. Kalau ada 1 biji beras saja yang belum kasih kepada kita oleh Allah, ada 10 butir beras yang belum kita makan, padahal jatahnya 10 ton, ada 10 butir saja belum kita kemakan sama kita, mau kita bagaimanapun, kita akan tetap hidup, sahabat-sahabat. Oleh sebab itu, sehat ataupun sakit adalah ujian bagi kita. Kaya ataupun miskin, ujian bagi kita. Bagaimana menyikapi sedang kita kurang uang, bagaimana sikap kita pada saat kita banyak uang. Bagaimana sikap kita ketika kita dikasih sehat, bagaimana sikap kita pada saat kita sedang sakit. Itu sikap kita yang dinilai sama Allah. Bukan sehat dan sakitnya, bukan ada uang dan tiada uangnya, bukan ketika dihina dan dipujinya, bukan. Tapi sikap kita ketika dihina bagaimana. Yuk kita agungkan Allah aja seagung-agungnya. Ketika yang apa yang kita lihat, agungkan Allah. Ketika apa yang kita dengar, agungkan Allah. Ketika kita masuk pasar, agungkan Allah. Ketika kita ngomong dengan orang, sebut asma Allah. Yang diomongin, yang diucapkan hanya Allah, 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 Allah saja. Niscaya Allah akan memenuhi kebutuhan hidup kita, akan melapangkan rezeki kita, memberikan solusi dari setiap masalah hidup kita, dan diberikan sakinah dalam hati dan jiwa kita. Sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Asep Brother atau ABS mengajak kepada diri pribadi saya untuk selalu memohon kepada Allah supaya kita semuanya dituntun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita dibimbing oleh Allah agar tetap dan semakin dekat dengan Allah. Karena tujuan hidup kita semakin dekat, yaitu surganya Allah. Dan dunia akan semakin meninggalkan kita, surga akan semakin mendekati kita. Itu sebuah kenyataan dan fakta, mau diakui atau tidak. Maka mari kita sama-sama. Tidak ada gunanya sama sekali hidup kita kalau tidak kenal kepada Allah, kalau kita tidak menyanjung-nyanjung Allah, kalau tidak kita menyanjung-nyanjung Rasulullah. Rugi hidup kita. Mudah-mudahan kita semua jadi tolong oleh Allah. Tanpa ditolong sama Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, sahabat-sahabat. Tanpa ditolong sama Allah, tidak mampu apa-apa kita, sahabat-sahabat. Kalau tidak ditolong sama Allah, kita tidak tahu apa-apa. Kita cuma suka sok tahu, suka sok kaya, sok pintar, padahal tidak apa-apanya di hadapan Allah. Kita rendahkan diri kita di hadapan Allah serendah-rendahnya, kita agungkan Allah seagung-agungnya di hadapan Allah, maka doa kita insya Allah akan lebih didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, kita doakan orang tua kita. Kita doakan para guru-guru kita. Kita doakan saudara-saudara kita. Sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, siapapun, kita doakan kebaikan supaya mantul kepada kita kebaikan itu. Ketika kita mendoakan kebaikan,
maka malaikat pun mendoakan kita kebaikan. Ketika kita mendoakan keburukan, maka malaikat mendoakan keburukan kepada kita. Maka dari itu, beruntung bagi kita yang suka mendoakan kebaikan kepada sesamanya, karena bakal terus mengalir terus doa-doa dari para ribuan malaikat kepada kita. Kita tahu sendiri, malaikat tidak punya dosa, maka doanya akan selalu dikabulkan sama Allah. Sedangkan doa kita belum tentu dikabulkan karena penuh dengan maksiat dan dosa. Maka yuk kita banyakin la ilaha illallah, banyakin sholawat setiap saat, kemudian banyakin istighfar setiap saat. Tiga ini saja amalan kita, mudah-mudahan kita diakui oleh Allah sebagai umatnya, sebagai hambanya, diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya sampai berjumpa kelak, mudah-mudahan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kalau ada baiknya dari Allah, kalau ada yang buruknya, pasti dari kebodohan pribadi saya pribadi yang betul-betul sedang dalam rangka memperbaiki diri, mudah-mudahan dituntun kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.